Hey yo, it's Theo. Sekarang aku ada di Marina Bay dan this is so freaking hot. Kamu lihat aku udah keringetan. Tapi kali ini kita akan explore Marina Bay Sands bagian docknya. Tada, here it is. Soalnya kalau malam nggak begitu kelihatan bagus ya. Jadi aku mesti datang pas siang nih. Okay. Let's start. Start exploring outside part of Marina Bay Sands. Jadi di video sebelumnya kalian lihat ini panas banget loh di Singapura. I think it's around 34-36 degrees. 38-36 derajat, terus silo banget. Ya, mataku udah gak kelihatan. But it's okay, we'll make it work for content. Okay. Jadi yang paling pertama kita ketemu ini ada Art Science Museum. Oh, aku udah tahu bunga gede ini ternyata Art Science Museum ya. Udah berapa kali di Singapura baru nggak sekarang nih. Nah, ini juga apa ya? Aku nggak tahu sini juga apa karena masih belum pernah masuk. Cuma I think we're gonna save it for another day, another time. Kita lihat-lihat bagian luar Marina Bay aja dulu deh. Oh, ada kolam teratainya ternyata di sini. Suara terlilis. Oh, nice. Next, sesudah Art Science Museum, we have the Louis Vuitton store. The LV store here. Setahu aku sih dalam ada LV store juga ya, cuma nggak tahu mereka bangun di luar kayaknya lebih fancy. This is show how strong the brand is in Singapore and in Asia. Next kita. Nah itu ada kubah bulat, nggak tahu kubah ini apa. What is it for? I don't know. We'll find out soon, maybe. Ini pintu masuk ke MBS. Nah, kalau misalnya nggak dilarang nge-vlognya di dalam, aku bakal masuk deh. Ini panasnya kayak di Jakarta sih, tapi without the pollution. Makanya kalau di sini aku kuat jalan sampai 30.000 langkah. Kemarin sih 30.000 langkah ya, first day. Nah, kalau Jakarta biasa 20.000 dia udah ngep. Nah, ini bowl ini tuh kalau malam ada air apa ya? Air mancur yang tembus ke bawah tuh. Jadi check my other videos, aku videoin jadi kayak wishing well gitu di sini. Oke.
enaknya balik Jakarta aku bakal jadi tan sih, karena seharian itu di tengah panas jalan-jalan melulu. But it's okay, it's a fun activity. Jadi kayak dom ini sepertinya Apple Store deh, karena udah kelihatan dari logonya. How cool is that? Yes, it's an Apple Store. Oh, ini kayak punya si Gordon Ramsay ya? Bread Street Kitchen and Bar. Looks like. Oke, okay, kita ada di penghujung dari area Marina Bay Sands. Jadi, kita ada di penghujung dari Marina Bay Sands. So, thank you so much for watching. Oh, ada piernya. That's it for today's tour. Terima kasih sudah nonton. I will see you on my next video. Ciao.